Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga pada hari ini semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan semua aktivitas hari ini dengan lancar. Dan semoga saja kita diberikan rezeki yang halal dan barokah serta melimpah min ya rabbal alamin. Baik teman ya, hari ini hari Minggu tanggal 9 Januari 2021. Senang sekali saya bisa hadir kembali untuk menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, untuk menginformasikan harga-harga sayuran dan cabai di pasar induk Parikri di Jawa Timur. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan silahkan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak lagi teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita, para pedagang, para petani, dan semuanya saja yang membutuhkan informasi tentang harga sayuran dan cabai pada hari ini. Oke, hari ini baru saja diguyur hujan di sekitaran wilayah Pare teman ya, wilayah Pare. Jadi baru saja turun hujan beberapa hari atau beberapa minggu ini, juga tidak terlalu banyak turun hujan. Hari ini lumayan segar hari, suasananya karena baru saja turun hujan. Oke teman ya, untuk hari ini beberapa harga masih cukup stabil ya, tidak terlalu banyak kenaikan. Untuk cabai merah besar, cabai merah, rawit merah juga tidak terlalu banyak perubahan. Oke teman ya, setelah ini langsung saja kita informasikan beberapa harga. Untuk hari ini harga bawang merah juga turun kembali teman ya, padahal beberapa waktu yang lalu sempat naik untuk harga bawang merah. Untuk kelapa juga masih cukup stabil harganya, Rp5.000, Rp6.000, dan Rp7.000 per bijinya. Sedangkan untuk degan atau kelapa muda juga ada teman ya, cuma Rp5.000 per bijinya. Oke teman ya, langsung saja untuk bawang merah hari ini masih cukup murah sekali hari ini ya, termasuk mengalami penurunan lagi. Hari ini Rp13.000, ada juga yang Rp15.000 per kilonya. Jadi kemarin yang harganya 16-17, hari ini juga Rp13.000 per kilonya. Sedangkan untuk bawang putih hari ini masih cukup lumayan untuk eceran di pasar induk Parikri, Rp22.000. Untuk yang sudah kupasan bersih, untuk keroncongan harganya Rp18.000, ada yang Rp19.000 per kilonya, tapi belum dikupas teman ya, bahasanya masih banyak apa ya, slampernya apa-apa itu. Oke teman ya, untuk bawang bombay masih cukup lumayan di kisaran Rp27.000 per kilonya. Untuk keroncongan harganya di kisaran Rp24.000. Tapi untuk biasanya untuk eceran di pasar tradisional biasanya harganya Rp30.000. Oke, kita lanjutkan lagi setelah harga bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kita lanjutkan untuk informasi lainnya seperti kentang dan tomat serta terong. Oke teman ya, untuk kentang masih cukup lumayan harganya, mulai harga Rp4.000 atau Rp5.000, ada yang Rp7.000 serta Rp9.500, ada yang Rp10.500 dan Rp11.000. Jadi untuk kentang harganya juga sangat bervariasi tergantung besar dan kecil, tapi untuk kentang cenderung stabil untuk harganya. Biasanya kalau naik cuma 1.000, kadang turun lagi sekitar 500 atau Rp1.000. Untuk tomat hari ini untuk yang super, untuk eceran di pasar Indopari Rp11.000, agak kecil Rp10.000. Jadi kalau keroncongan lebih murah lagi, biasanya cuma Rp8.000 sampai Rp9.000. Jadi untuk tomat harganya juga bervariasi tergantung besar dan kecilnya, tapi kalau eceran harganya Rp10.000 sampai Rp11.000 untuk eceran per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita informasikan untuk timun baby atau timun baby ini harganya Rp3.500, untuk keroncongan Rp2.500 per kilonya.
Sedangkan timun biasa harganya Rp3.000 untuk eceran, keroncongan Rp2.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk terong lalap. Hari ini Rp3.500 untuk terong lalap untuk eceran, untuk keroncongan harganya Rp3.000. Dan untuk buncis harganya Rp4.500 sampai Rp5.000 per kilonya. Untuk gambas yang biasa Rp3.000, untuk yang super Rp4.500 sampai Rp5.000. Untuk terong harganya mulai harga Rp3.000 untuk keroncongan yang super. Untuk PR-nya harganya Rp2.000 sampai Rp2.500. Untuk pare harganya kalau yang super Rp5.000, ada yang Rp3.000 dan Rp4.500. Untuk jeruk nipis atau jeruk pecel harganya Rp5.000 per kilonya. Kita lanjutkan lagi untuk jeruk lemon, harganya Rp7.000. Jadi untuk jeruk lemon per kilo Rp7.000. Oke, kita lanjutkan lagi untuk hari ini informasi untuk bawa cabai-cabian ya. Mulai cabai rawit merah, cabai merah besar, dan cabai merah keriting. Hari ini memang agak sore, saya ke pasar teman ya. Ini hampir jam 4 sore atau jam 4, hampir setengah 5 sore. Untuk cabai rawit merah hari ini juga masih cukup stabil di kisaran Rp30.000. Dan untuk harga juga bervariasi tergantung jenisnya. Tapi rata-rata untuk dijual ya tidak terlalu teman ya. Jenisnya ada ori, hari ini ada yang Rp34.000, ada yang Rp32.000, ada juga yang Rp28.000. Hari ini tapi rata-rata masih Rp30 sampai Rp34.000 untuk cabai rawit merah. Untuk jenis ori dan rasporo juga masih Rp32 sampai Rp33.000, bahkan Rp34.000 per kilonya. Kita lanjutkan lagi untuk cabai merah besar, hari ini untuk jenis godo harganya Rp14 sampai Rp15.000. Untuk jenis imola harganya Rp12 sampai Rp13.000. Tapi rata-rata masih Rp13.000. Sedangkan untuk cabai merah keriting hari ini juga masih cenderung murah teman ya. Untuk cabai merah keriting harganya Rp11.000. Jadi kalau jenis imola ini harganya Rp12 sampai Rp13.000. Sedangkan untuk cabai merah keriting harganya di kisaran Rp11.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah harga cabai merah besar dan cabai merah keriting. Kita informasi untuk cabai hijau besar. Jadi untuk cabai hijau besar cenderung lumayan naik teman ya. Jadi mahal cabai yang hijau besar hari ini daripada cabai merah besar. Untuk cabai hijau yang keriting harganya masih di kisaran juga sama Rp13.000-Rp14.000. Dan juga yang Rp15.000. Jadi untuk cabai hijau besar hari ini harganya Rp18.000. Mahal cabai hijau besar teman ya, daripada cabai merah besar. Sedangkan untuk cabai lalap harganya di kisaran Rp20-23 sampai Rp25.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi. Hari ini memang baru saja diguyur hujan di sekitaran pasar Induk Pare ini. Jadi agak becek untuk di pasarnya. Untuk terong keroncongan ini Rp3.000, untuk buncis Rp4.500 sampai Rp5.000. Untuk kacang panjang harganya masih di kisaran Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilonya. Jadi untuk kacang panjang masih cenderung murah teman ya. Karena memang stoknya banyak sekali untuk kacang panjang, dan juga pasarnya tidak terlalu ramai teman. Oke, jadi untuk terong masih cukup lumayan, keroncongan di kisaran Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilonya. Untuk yang super masih Rp3.000. Sedangkan untuk harga sawi hari ini di Pasar Induk Pare untuk sawi hijau Rp1.000 sampai Rp1.200, kalau sudah sore Rp1.000.
Sedangkan untuk bayam harganya Rp3.000, Rp2.500 sampai Rp3.000. Untuk kangkung harganya Rp1.500. Sedangkan untuk kenikir harganya kisaran Rp2.000 per kilonya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk bungkul. Untuk bungkul yang putih ini hari ini di kisaran Rp16.000 sampai Rp17.000. Oke, jadi untuk bungkul masih cukup lumayan teman ya. Hari ini yang murah sawi, kacang panjang juga sangat murah sekali. Kalau bayam masih Rp2.500 sampai Rp3.000. Untuk petai Rp170.000 untuk satu ikatnya isinya 100. Sedangkan untuk bronceng ataupun labu air masih di kisaran Rp7.000 per bijinya. Sedangkan untuk jagung manis hari ini masih Rp3.000. Jadi masih cukup lumayan. Kemarin sempat Rp4.000. Untuk kemangi Rp10.000 per kilonya. Untuk wortel, untuk yang besar ini harganya per kilo Rp7.000. Sedangkan untuk wortel ST harganya Rp4.000. Untuk wortel manis, ini juga ada yang dibungkus dengan plastik itu. Harganya sekitar Rp11.000 per kilonya. Kalau yang dibungkus karton harganya di kisaran Rp14.000. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini yang dibungkus plastik teman ya. Ini sisanya 10 kilo harganya Rp105 sampai Rp110. Isinya 10 kilo. Sedangkan untuk sawi gajih atau pakcoy ya, harganya Rp4.000, ada juga yang Rp3.000 per kilonya. Jadi untuk sawi gajih masih cukup lumayan harganya. Oke, untuk sawi putih hari ini juga masih Rp6.000 sampai Rp7.000 untuk eceran. Sedangkan untuk keroncongan harganya Rp4.000 per kilonya. Kita lanjutkan lagi setelah harga pakcoy dan sawi putih. Jadi memang sawi putih ini kalau eceran yang sudah dikupas bersih ini harganya biasanya Rp6.000 sampai Rp7.000. Untuk peri seledri harganya Rp11.000. Untuk seledri saja harganya Rp12.000 per kilonya. Tapi kalau belinya banyak lebih murah lagi teman ya. Oke, untuk kubis juga sangat bervariasi harganya. Keroncongan kalau yang kecil ada yang Rp1.500, Rp2.000 dan Rp2.500 untuk yang besar-besar. Oke, untuk andewi hari ini masih Rp7.000 teman ya, cenderung agak turun dan murah di kisaran Rp6.000 dan Rp7.000 per kilonya. Sedangkan untuk jipang ataupun bundes harganya mulai Rp3.000 sampai Rp3.500. Dan untuk rempah-rempah atau pon-pon ini, untuk jahe merah ataupun lengkuas yang merah harganya Rp5.000 per kilo, untuk lengkuas yang putih Rp6.000. Sedangkan untuk kencur harganya Rp18.000 per kilonya. Untuk kunci masih Rp8.000. Untuk kunyit, ini ada yang besar harganya Rp7.000, kalau yang agak kecil lagi Rp6.000, dan kecil-kecil harganya Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilonya. Sedangkan temulawak Rp6.000. Untuk jahe gajah, ini harganya mulai harga Rp14.000. Untuk jempret Rp4.000, jempret Rp19.000. Untuk jahe merah Rp18.000 per kilo. Sedangkan untuk ikan asin memang agak naik sedikit, yang biasanya Rp24 hari ini Rp25 serta Rp26.000. Untuk balur bromo ini harganya Rp25.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis ikan asin yang besar atau klotok itu harganya yang besar, harganya Rp38.000-Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk ikan asin yang agak kecil harganya Rp26, ada yang Rp25.000. Untuk teri ini Rp85, ada yang Rp75.000 per kilonya.
Jadi untuk ikan asin juga bervariasi ya. Ada juga cumi kering, harganya di kisaran Rp55.000 per kilonya. Oke, banyak sekali teman ya ikan asin sebenarnya, dan jenis-jenisnya juga banyak sekali. Ada yang tawar, ada juga yang asin. Jadi tawar itu tidak terlalu asin ya, apa ya. Jadi pokoknya ikan asin tapi yang tidak terlalu asin. Untuk cumi kering Rp55.000 per kilonya. Oke teman ya, untuk informasi tentang harga sayuran dan cabai pada hari ini di Pasar Induk Pare, saya akhirkan dulu karena sudah sore. Ini hampir jam 5 ataupun jam 5 lebih di Pasar Induk Pare sudah sepi. Silahkan tanya di kolom komentar apa yang belum saya sampaikan. Silahkan tanya-tanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi tentang harga sayuran dan cabai pada hari ini. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Saya akhirkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para petani Indonesia semakin maju, sukses dan jaya. Amin ya rabbal alamin.